Ul mauta, sesungguhnya engkau tidak dapat membuat orang-orang wafat itu dapat mendengar. Jadi yang harus kita yakini, pada dasarnya orang yang sudah wafat gak bisa mendengar, apalagi sudah dikubur. Sudah wafat di dalam kubur lagi, maka dia lebih tidak bisa mendengar tentunya. Kecuali jika ada dalil mengabarkan dia mendengarkan sebagian suara-suara, maka kita imani sebatas yang disebutkan dalam dalil. Dalil mengatakan dia bisa mendengarkan langkah-langkah kaki orang yang meninggalkannya. Jangan kita tambahi, dia juga mendengarkan tangisan mereka, suara-suara mereka, atau curhat mereka, atau karena dia orang soleh lalu orang datang berdoa kepadanya dan dia dengarkan. Itu gak ada dalilnya. Dalil yang umum malah mengatakan mereka tidak mendengar. Dan juga Nabi SAW tidak pernah mengajarkan cara berdoa seperti itu. Kita datang di kuburan orang soleh, kemudian kita berdoa kepadanya agar dia meneruskan doa kita kepada Allah. Pertama, tidak ada dalil orang soleh itu mendengarkan ucapan kita. Gak ada dalilnya. Bahkan jemaah sekalian, Nabi SAW mengabarkan ada malaikat khusus bertugas menyampaikan salawat dan salam umat beliau kepada beliau. Artinya apa? Beliau pun gak mendengarkan salawat dan salam kita. Maka Allah tugaskan malaikat khusus untuk menyampaikannya. Yang kedua, tidak ada dalil pula cara berdoa seperti itu. Nabi SAW dan para sahabat tidak pernah mengajarkan kepada kita agar memohon hajat kita kepada orang soleh yang sudah wafat, nanti dia teruskan kepada Allah. Dan itu termasuk syirik, karena doa itu ibadah. Kalau disebut tawassul, itu tawassul syirki, tawassul yang syirik. Tawassul yang disyariatkan bukan seperti itu. Tawassul yang disyariatkan bagaimana? Ada tiga. Yang pertama, kita datangi orang soleh yang masih hidup, lalu kita minta doakan. Dan ini dilakukan oleh para sahabat. Tapi setelah Nabi SAW wafat, tidak seorang sahabat pun yang datang ke kuburan beliau. Tidak ada. Namun ketika beliau masih hidup, para sahabat berdatangan minta didoakan. Yang kedua, tawasul dengan amal soleh kita. Seperti kisah tiga orang yang terkurung dalam goa, kemudian masing-masing berdoa dengan menyebut amal soleh yang mereka lakukan. Yang ketiga, tawasul dengan nama-nama dan sifat Allah. Contohnya Nabi SAW berdoa, Ya Hayyu Ya Qayyum Birahmatika Astagithu Aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfa'ain. Beliau bertawassul dengan dua nama Allah, Al-Hayyu dan Al-Qayyum, dan satu sifat Allah yaitu sifat rahmat. Ini tawassul yang berdasarkan dalil. Tapi ada pula yang berdoa kepada orang soleh sampai pada keyakinan orang soleh itulah yang mengabulkan doanya, yang maha mampu melindungi dia dari mara bahaya. Ada, walaupun ini lebih sedikit, tapi faktanya ada. Namun itu masih lebih mending. Ada yang lebih parah lagi, berdoa kepada makhluk, bermohon meminta kepada makhluk yang mereka yakini makhluk itu penguasa di laut tertentu, di pantai selatan misalkan, atau di gunung tertentu. Padahal makhluk yang mereka yakini berkuasa di situ, itulah setan yang ada di situ. Tapi mereka anggap sebagai penguasa di situ, kemudian mereka bermohon kepadanya.
Ini lebih parah lagi. Jadi jemaah sekalian, kita hanya boleh meyakini mayit itu mendengar sebatas yang dijelaskan di dalam dalil. Dan dalil secara umum mengatakan mayit tidak mendengar kecuali ada dalil yang menerangkan dalam kondisi-kondisi khusus mereka bisa mendengarkan. Baik. Kita lanjutkan hadisnya. Fayatihi malakani syadidal intihar fayantahirani wa yujlisani. Maka datanglah dua malaikat, yaitu malaikat Munkar dan Nakir, yang sangat mengagetkan. Mereka pun mengagetkannya dan membuat dia duduk. Malaikat Munkar dan Nakir ini disebutkan dalam hadis yang lain, aswadani arzqani, berwarna hitam dan biru. Subhanallah. Fayaqulani lahu, maka mereka berdua pun berkata kepadanya, man rabbuka, siapa rabbmu? Madinuka, apa agamamu? Man nabiyuk, siapa nabimu? Maka karena dia orang yang beriman, dia pun bisa menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir, Rabbi Allah wa dinil Islam wa nabiyyi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbku adalah Allah, agamaku adalah Islam, dan nabiku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian, untuk semua manusia yang dikubur, apakah dia beragama Islam, Nasrani, Yahudi, Hindu, Buddha, Konghucu, komunis, semuanya pertanyaannya sama. Enggak ada bedanya dan jawabannya harus sama. Yaitu Rabbku adalah Allah, agamaku adalah Islam, dan nabiku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu yang bisa menjawab hanyalah seorang muslim. Yang bukan muslim tidak mungkin dia mengatakan Rabbku adalah Allah, karena dulu di dunia dia tidak menyembah Allah. Tidak mungkin dia bisa mengatakan agamaku adalah Islam, karena dia dulu kan muslim. Tidak mungkin dia bisa mengatakan nabiku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dia bukan pengikut beliau. Jadi yang bisa menjawab dengan jawaban yang tepat hanyalah orang-orang yang beriman. Orang-orang kafir tidak mungkin bisa menjawab. Sebab jemaah sekalian, yang bisa menjawab hanyalah orang yang Allah berikan pertolongan. Ini bukan seperti ujian yang soalnya sudah bocor. Tidak semua orang yang bisa menjawab, walaupun di dunia dia sudah tahu jawabannya, tapi tidak semua bisa menjawab. Allah sebutkan di surat Ibrahim ayat ke-27. Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ayat ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ayat ini. Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah dalam surat Ibrahim ayat ke-27. Allah menguatkan orang-orang yang beriman dengan jawaban yang tepat di kehidupan dunia dan di akhirat. Di kehidupan dunia maksudnya, Allah kuatkan mereka dengan kalimat La ilaha illallah, sehingga mereka tidak terjerumus dalam dosa kesyirikan dan kekafiran. Sedangkan makna dikuatkan dengan jawaban yang tepat di kehidupan akhirat adalah menjawab pertanyaan malaikat di alam kubur. Jadi Allah yang menolong mereka. Sebaliknya, dalam lanjutan ayat, wa yudhillullahu dzalimin, dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim. Artinya di dunia mereka tersesat dan di kubur mereka tidak akan bisa menjawab. Allah tidak mengizinkan mereka untuk bisa menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. Fayunadi munadin fis sama an sadaqa abdi, maka terdengarlah seruan di langit, hambaku benar. Allah berfirman, hambaku benar.
Fa'frishuhu minal jannah, hamparkanlah untuknya permadani dari surga atau kasur dari surga, tempat dia beristirahat. Wa albisuhu minal jannah, dan pakaikan untuknya pakaian dari surga. Waftahu lahu baban ilal jannah, dan bukakan untuknya pintu ke surga. Jadi surga bisa terlihat dari kuburannya, dan masuk surga itu kan nanti setelah diadili di hari kiamat. Tapi dia sudah bisa melihat ke dalam surga, terhubung sampai ke kuburannya, sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayatihi min rauhiha wa tibiha, maka mengalirlah dari surga itu ke kuburannya aromanya dan harumnya, aromanya dan harumnya, atau hawa yang menyejukkan dan keharumannya. Wa yusahu lahu fi qabrihi madda basarihi, dan diluaskan kuburannya sejauh matanya memandang. Kuburan yang aslinya itu menurut pandangan kita, menurut ukuran dunia, itu mungkin hanya 2x1 meter, tapi bagi orang yang beriman, Allah luaskan sejauh matanya memandang. Dan hanya dia yang merasakan tentunya, karena itu hak dia. Andai kita gali, kita gak akan bisa melihat, karena hanya hak dia yang Allah berikan. Makanya jemaah sekalian, Imam Bishr bin Al-Harith rahimahullah mengatakan, ni'mal manzil al-qabru liman ata'allaha, rumah yang paling baik di dunia ini adalah kuburan orang yang taat kepada Allah. Jadi enggak usah terlalu sedih kalau rumah kita di dunia sempit, atau bahkan enggak punya rumah, cuma ngontrak. Mudah-mudahan Allah berikan rumah yang terbaik di kubur dan di surga kelak. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yatihi rajulun hasanul wajhi hasanul thiyabi tayyibur rih, lalu datang kepadanya seseorang yang wajahnya sangat indah, pakaiannya sangat bagus, dan aromanya sangat harum. Fayaqul, seraya berkata kepadanya, abshir billadhi yasurruk, abshir biridwani minallahi wa jannatin fiha na'imun muqim, bergembiralah dengan nikmat Allah ini, dan bergembiralah dengan keridhaan dari Allah serta surga-surga kelak yang di dalamnya ada nikmat yang kekal. Hadza yaumukal ladzi kunta tu'ad, inilah hari yang telah dijanjikan kepadamu. Jemaah sekalian, hari pembalasan terhadap kebaikan kita itu sangat dekat, sedekat kematian kita, yang lebih dekat daripada tali sandal kita. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang lain, kematian itu lebih dekat kepada seorang dari kalian daripada tali sandalnya. Fayaqulu lahu, maka dia pun mengatakan, wa anta fabasyarrakallahu bi khairin man anta, dan semoga untukmu juga Allah anugerahkan kebaikan. Siapa kamu ini? Fawajhukal wajhu yaji'u bil khair, wajahmu adalah wajah yang datang dengan kebaikan. Fayaqul, lalu dia menjawab, ana amaluka salih, akulah amal salehmu. Inilah jemaah sekalian, teman sejati kita, follower sejati kita, amal soleh. Tidak ada yang menemani kita selain amalan kita, apa kita amal soleh atau sebaliknya. Kemudian dia mengatakan, fawallahi ma'alimtuka illa kunta sari'an fi ta'atillah bati'an fi maksiatillah fajazakallahu khairan, maka demi Allah aku tidak mengenalmu kecuali kamu orang yang cepat
dalam ketaatan kepada Allah serta menjauhi maksiat, maka semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Maka hadis ini menunjukkan kepada kita keutamaan amal soleh. Inilah teman sejati kita, sebagaimana juga dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yatba'ul mayyit thalathatun fayarji'u tsnani wa yabqa ma'ahu wahidun, yang mengikuti mayit itu tiga namun dua kembali, yang tetap hanya satu. Yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu, yang mengikutinya adalah keluarganya, hartanya dan amalannya. Fayarji'u ahluhu wa amaluhu wa yabqa amaluhu, maka fayarji'u ahluhu wa maluhu, kembalilah keluarganya dan hartanya, wa yabqa amaluhu, dan hartanya yang tetap menemaninya. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan, akthiru dzikra hadzimil ladzat, perbanyaklah mengingat pemutus segala kelezatan dunia, yaitu kematian. Tidak ada satupun kenikmatan dunia kita yang bisa kita bawa sampai ke alam kubur kecuali amal soleh kita. Thumma yuftahu lahu babun minal jannah wa babun minal nar, kemudian ditampakkan kepada dia, dibukakan untuknya pintu surga dan pintu neraka, dibuat berdampingan. Fayuqal, lalu dikatakan kepadanya, hadza manziluka law asaita Allah, ditunjuk itu neraka tempatmu kalau seandainya dulu kamu bermaksiat kepada Allah. Abdalakallahu bihi hadza, Allah sudah ganti dengan yang sebaliknya, yaitu surga. Fa idza ra'a ma fil jannah, maka ketika dia melihat apa yang ada dalam surga itu, qala, dia pun bermohon kepada Allah, rabbi ajil qiyamah sa'ah kaima arji'u ila ahli wa mali, wahai Rabbku, segerakanlah hari kiamat agar aku kembali kepada keluargaku dan hartaku, yaitu hartanya yang dia infakkan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi walaupun di surga dia merasa di kubur dia merasa nikmat, tapi karena dia diperlihatkan nikmat surga, dia pun minta segera bisa masuk surga. Fayuqallahu uskun, maka dikatakan kepadanya, tinggallah dengan tenang di kubur ini. Inilah jemaah sekalian, malam pertama sampai seterusnya adalah malam-malam yang indah bagi orang yang beriman di alam kubur. Itu jauh lebih indah daripada kehidupannya di dunia. Jauh lebih indah daripada kehidupannya di dunia. Hanya saja tentu semasa hidup ini kita tidak bisa memastikan apakah kita termasuk orang yang mendapatkan nikmat kubur ataukah yang mendapatkan siksa kubur. Jadi enggak boleh seorang mengatakan kalau begitu cepat mati saja supaya hidup lebih baik di kubur. Masalahnya kita enggak bisa memastikan kita termasuk orang yang mendapatkan nikmat kubur atau mendapatkan azab kubur. Apalagi orang yang menyegerakan sendiri matinya, bunuh diri, justru dia telah melakukan dosa besar yang mengakibatkan dia mendapatkan azab. Kemudian berikutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang ruhnya orang yang kafir. Beliau mengatakan, wa innal abdal kafira, sesungguhnya hamba yang kafir. Dalam riwayat yang lain al-fajir, hamba yang suka berbuat dosa. Jemaah sekalian, di sini kita bisa memetik pelajaran. Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama dengan Al-Qur'an menegaskan ada orang beriman, ada orang kafir. Di sini kita bisa memetik pelajaran. Agama kita yang mulia ini mengajarkan kepada kita penegasan dalam kebenaran. Yang beriman katakan beriman, yang kafir katakan kafir. Jangan sampai kita takut dicela oleh manusia, kemudian yang kafir kita enggak mau mengatakan dia kafir. Kemudian yang kafir kita katakan mereka enggak kafir.
mereka sama-sama beriman atau mereka orang baik. Hanya karena kita takut celaan manusia, kita takut dituduh orang yang ekstrim, radikal, keras. Inilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan wa innal abdal kafira, sesungguhnya hamba yang kafir. Jadi, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, ada hamba beriman, ada hamba yang kafir. Tidak masuk akal kalau seorang muslim mengatakan kalau suka mengkafir-kafirkan berarti itu adalah ajaran yang salah. Padahal itu ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena yang dikafirkan memang orang kafir. Yang tidak boleh adalah mengkafirkan sesama muslim. Itu yang tidak boleh. Tapi mengkafirkan orang yang kafir itu adalah ajaran Allah dan Rasulnya. Kalau kita tidak mau mengkafirkan orang yang dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya, berarti kita menentang Allah dan Rasulnya. Maka setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bagaimana dahsyatnya dicabut nyawa orang kafir itu, kemudian dia dibawa oleh malaikat untuk berjumpa dengan Allah, tapi Allah tidak mau berjumpa dengannya. Jangankan sampai ke atas langit yang ketujuh, langit pertama pun tidak dibukakan pintu baginya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Surat Al-A'raf ayat ke-40 tentang penolakan terhadap ruh orang kafir itu. Innal ladzina kadzabu bi ayatina wastakbaru anha, sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya. La tufattahu lahum abwaabus samaa, tidak akan dibukakan untuk mereka pintu-pintu langit. Wala yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat, dan mereka tidak akan masuk surga sampai onta bisa masuk ke lubang jarum. Artinya mustahil. Jadi Allah sebutkan di sini tidak dibukakan untuk mereka pintu-pintu langit. Siapa mereka itu? Yang mendustakan ayat-ayat kami, kata Allah, dan menyombongkan diri darinya. Contohnya gimana jemaah sekalian? Orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, contohnya orang yang menolak salah satu ajaran Islam. Misalkan Islam mengharamkan khamar, tapi dia mengatakan melarang khamar itu enggak cocok di daerah saya, bertentangan dengan budaya bangsa, enggak sesuai dengan kearifan lokal. Ternyata di daerahnya itu banyak orang yang membuat khamar, apakah dari enau atau dari anggur atau dari apapun. Kalau dia berkata begitu dan dia muslim, Islamnya batal, dia bukan lagi seorang muslim. Ini contoh mendustakan ayat-ayat Allah dan menyombongkan diri terhadapnya. Walaupun dia mengatakan ya mungkin di Arab cocok, kalau di daerah saya enggak cocok. Na'udzubillah. Maka kata Allah tidak akan dibukakan untuk mereka pintu-pintu langit. Ini pun ada dua penafsiran. Penafsiran yang pertama, seperti yang Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, malaikat membawa dia untuk berjumpa dengan Allah, dimintakan izin agar pintu langit dibuka, Allah enggak izinkan. Penafsiran yang kedua, maknanya amalannya tidak diterima, tidak bisa diangkat ke langit. Karena amalan orang-orang yang tidak beriman tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah memerintahkan untuk mengembalikan dia ke bumi. Tapi cara dikembalikan ruhnya itu dengan dilempar. Dilempar dari depan pintu langit yang pertama. Dan jarak dari bumi ke langit itu adalah 500 tahun perjalanan. Tapi malaikat menempuhnya selama setengah hari saja.
Dia dilempar dari situ. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fatutrahu ruhuhu minas sama tarhan hatta taqa'a fi jasadihi." Ruhnya dilempar dari langit dengan satu lemparan sampai menyatu kembali dengan jasadnya. Suma qara'a, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surat Al-Hajj ayat ke-31. Tentang pelemparan ini disebutkan juga dalam Al-Qur'an. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yusyrik billahi faka'annama kharra minas sama'i fatakhthafuhu tayr aw tahwi bihi ar-rih fi makanin sahiq." Dan barang siapa yang mempersekutukan Allah, menuhankan selain Allah, atau menyembah kepada selain Allah, maka seakan dia jatuh dari langit kemudian disambar oleh burung atau diterbangkan oleh angin sampai ke tempat yang sangat jauh. Ternyata makna ayat ini betul-betul dia jatuh dari langit, dilempar. Ini ayat dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah beliau menceritakan pelemparan itu. Fatu'adu ruhuhu fi jasadihi, maka ruhnya pun kembali ke jasadnya. Fa innahu la yasma'u khafqani ali ashabihi idza wallau anhu, maka dia pun bisa mendengarkan langkah-langkah kaki orang yang meninggalkan kuburnya. Jadi jemaah sekalian, orang yang beriman dan orang kafir sama-sama mendengarkan langkah kaki orang yang meninggalkan kuburannya. Berarti itu bukan sebuah keutamaan. Itu bukan sebuah keutamaan. Wa yatihi markani syadidal intihar fayantahirani wa yujlisani, maka datanglah dua malaikat Munkar dan Nakir, sangat mengagetkannya, membuat dia terkaget dan membuat dia duduk. Jemaah sekalian, jangan dipahami makna hadis ini semua orang sudah pulang baru dua malaikat datang, tidak. Karena ada hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat masih di kuburan, belum lama baru selesai mengubur, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada sahabat, ini masih di depan kuburan, baru selesai mengubur. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Istaghfiru li akhikum wa sallallaha lahu tathbit fa innahu al-an yus'al." Mohonkanlah ampunan untuk saudaramu dan mintalah kepada Allah agar dia bisa menjawab pertanyaan dua malaikat karena sekarang dia sedang ditanya. Jadi jangan beranggapan kalau kita enggak pergi-pergi dari situ, Munkar dan Nakir enggak datang-datang. Tidak seperti itu. Fayaqulanihu, keduanya pun bertanya dengan pertanyaan yang sama. Man rabbuka, siapa rabbmu? Madinuka, apa agamamu? Man nabiyuka, siapa nabimu? Maka dia tidak bisa menjawab, dia hanya bisa mengatakan, "Ha ha, la adri, saya tidak tahu." Dalam riwayat yang lain disebutkan ketika ditanya tentang nabi, dia mengatakan, "Sami'tun nas yaquluna syai'an faqultuhu." Aku mendengar orang-orang berkata sesuatu, maka aku mengikutinya. Artinya di dunia dia tidak betul-betul beriman, hanya ikut-ikutan, bukan berdasarkan ilmu. Disinilah pentingnya kita belajar menuntut ilmu. Akidah yang benar itu dibangun di atas ilmu yang sahih, yang berdasarkan dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah, sesuai dengan pemahaman Ahli Sunnah wal Jamaah. Jadi jemaah sekalian, orang yang tidak beriman, non-muslim, tidak mungkin bisa menjawab. Gimana bisa mengatakan Rabbku adalah Allah, sementara dulu di dunia dia menyembah patung-patung, berhala-berhala, segala macam yang dia sembah selain Allah. Gimana dia bisa mengatakan agamaku Islam, padahal dia bukan muslim? Gimana dia bisa mengatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, padahal dia bukan pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mungkin dia juga dulu di dunia mencela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka fayunadi munadin minas sama, terdengarlah seruan dari langit, in ankirab, dia salah, dia dusta, dia tidak benar jawabannya. Fa'afrishu lahu minanar, maka hamparkan untuknya tikar dari neraka. Waftahu lahu baban ilan nar,
dan bukakan untuknya pintu ke neraka. Jadi dihubungkan antara kuburannya dengan neraka. Fayatihi min harriha wa sumumiha, maka mengalirlah dari neraka itu ke kuburannya panasnya neraka dan racun-racunnya. Entah bagaimana jemaah sekalian, panas yang beracun itu. Wa yudayyaku alaihi qabruhu hatta takhtalifa fihi adauhu, dan kuburannya disempitkan sampai tulang-tulang rusuknya beradu. Jadi tulang-tulang rusuknya itu sampai beradu seperti ini karena kuburannya disempitkan. Wa yatihi rajulun qabihul wajhi qabihul thiyabi muntinur rih, lalu datanglah kepadanya seseorang yang wajahnya sangat buruk, pakaiannya sangat jelek, aromanya sangat busuk. Fayaqul, seraya berkata kepadanya, abshir billadhi yasuk, hadha yawmuka alladhi kunta tu'ad, inilah, rasakanlah yang menyusahkanmu ini, inilah hari yang dulu telah diingatkan kepadamu, hari mendapatkan azab, baru azab kubur, belum azab neraka. Sebagaimana sabda Nabi SAW, al-jannatu aqrab ilaikum aqrab ila ahadikum min syirakin alihi wan naru mithlu dhalik, surga itu lebih dekat kepada kalian daripada tali sandal kalian sendiri. Neraka juga begitu, artinya kematian kita sangat dekat. Setelah itu sudah dapat pembahasan. Makanya para ulama juga mengatakan kuburan itu bisa jadi taman surga atau jurang neraka. Walaupun kalau dibandingkan dengan surga yang asli dan neraka yang asli, maka yang dikubur itu belum ada apa-apanya, akan tetapi sudah sangat menyiksa. Fayaqul, lalu dia pun mengatakan, wa anta fabasyarakallahu bisyar, man anta fawajhukal wajhu yaji'u bisyar, dan semoga Allah timpakan keburukan juga kepadamu. Siapa kamu ini? Wajahmu adalah wajah yang datang dengan keburukan. Fayaqul, lalu dia menjawab, ana amalukal khabith, akulah amal burukmu. Fa wallahi ma alimtu illa kunta bati'an an ta'atillah sari'an ila maksiatillah fajazakallahu syarran, maka demi Allah aku tidak mengenalmu kecuali kamu orang yang lambat untuk melakukan ketaatan kepada Allah tapi sangat cepat kalau berbuat maksiat. Maka semoga Allah membalasmu dengan keburukan. Thumma yuqayyad lahu a'ma asam abkam fi yadihi mirzabah, kemudian didatangkan kepadanya makhluk yang lain yang buta, tuli dan bisu. Yang buta, tuli dan bisu, di tangannya ada sebuah gadah, sebuah alat pemukul. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau duriba biha jabalun kana turaban." Andai gada ini digunakan untuk memukul ke sebuah gunung, niscaya gunung itu akan hancur berkeping-keping. Fayadribuhu darbatan, maka makhluk itu memukulnya dengan satu pukulan, hatta yasira biha turaban, sampai dia pun hancur berkeping-keping menjadi tanah. Musnah dia jemaah sekalian, menjadi hancur berkeping-keping jadi tanah. Apakah sudah selesai? Tidak. Thumma yu'iduhu Allahu kama kana, kemudian Allah kembalikan dia seperti semula. Fayadribuhu darbatan ukhra, maka dia pun memukulnya pukulan yang kedua, namun Allah tidak izinkan lagi dia hancur. Fayasihu sayhatan, dia pun berteriak dengan satu teriakan keras. Yasma'uhu kullu syai'in illa thaqalain, yang dapat didengarkan oleh semua makhluk, yaitu semua makhluk yang ada di sekitar situ kecuali manusia dan jin. Manusia yang bisa mendengarkan hanyalah yang Allah berikan izin
Di antaranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu kekhususan beliau. Kita enggak bisa dengarkan. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, kalau kalian tidak saling menguburkan, saya akan berdoa kepada Allah supaya Allah perdengarkan kalian bagaimana azab kubur. Cuma karena kita harus ke kuburan mengubur saudara kita, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berdoa, karena nanti enggak ada yang berani datang ke kuburan. Karena saking mengirikannya teriakan orang yang diazab di alam kubur itu. Sudah masuk waktu Isya ya. Mungkin azan dulu, setelah itu kita lanjutkan insyaallah, tinggal sedikit lagi. Belum. 7 menit. Baik, insyaallah bisa diselesaikan. Jadi semua makhluk yang ada di sekitar situ bisa mendengarkan teriakannya kecuali manusia dan jin. Sampai jamaah sekalian, Imam Ibnul Jauzi rahimahullah pernah menceritakan, di satu kampung, di dekat kampung mereka ada pekuburan Nasrani dan Yahudi. Penduduk kampung itu, kalau hewan mereka seperti kuda dan unta sakit perut, itu mereka bawa ke kuburan itu. Karena saking takutnya mendengarkan orang yang azab di kubur, keluar semua isi perutnya, semua penyakit kotoran-kotoran keluar, maka sembuh sakit perutnya. Ini disebutkan oleh Imam Ibnul Jauzi rahimahullah tentang dahsyatnya azab kubur. Summa yiftahu lahu babun minan nar, kemudian dibukakan untuknya pintu ke neraka. Wa yumahhad min furushin nar, dibentangkan dari tikar neraka. Fayakul, dia pun mengatakan, Rabbi la tukimis sa'ah, wahai Rabbu, jangan engkau tegakkan hari kiamat. Padahal jemaah sekalian, kalau hari kiamat berarti dia keluar dari kubur, azab kuburnya berhenti. Tapi kenapa dia mengatakan, wahai Rabbu, jangan tegakkan hari kiamat? Dia enggak mau keluar dari kubur, walaupun di kubur tersiksa. Karena sudah diperlihatkan kepadanya neraka itu jauh lebih dahsyat daripada azab kubur. Bahkan mahsyar itu juga masih jauh lebih dahsyat daripada azab kubur. Azab di mahsyar. Ini belum azab neraka, baru azab di mahsyar, di tempat manusia dibangkitkan. Oleh karena itu jemaah sekalian, kita bisa memetik pelajaran di sini. Hendaklah kita berbekal, jangan sampai kita menyesal saat sudah terlambat. Sebagaimana Allah ingatkan, penyesalan para penghuni kubur ini di surat Al-Mu'minun ayat 99 sampai ke 100. Hatta idza jaa ahadhumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fi ma tarak. Sampai ketika kematian telah mendatangi salah seorang dari mereka, setelah itu baru dia bermohon kepada Allah, wahai Rabbku, kembalikan aku ke dunia agar aku bisa beramal saleh pada kehidupan yang sudah aku tinggalkan. Inilah jemaah sekalian ratapan penyesalan orang di alam kubur. Dia minta kembali ke dunia untuk apa? Untuk beramal soleh, bukan untuk menikmati hartanya, jabatannya, istri cantiknya. Yang dia ingat satu saja untuk dia lakukan, amal soleh, gak ada yang lain. Karena dia baru paham hanya itulah yang menemaninya di alam kubur kalau dia punya. Namun apa kata Allah? Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Sekali-kali tidak. Itu hanyalah ucapan yang dia katakan saja. Tidak mungkin dikabulkan. Wa mi waraihim barzakhun ila yaumi ba'atsun. Dan di hadapan mereka ada barzakh. Ada dinding pembatas. Mereka tidak mungkin menembusnya untuk pergi ke alam dunia. Sampai kapan? Sampai hari kebangkitan, barulah mereka bisa keluar dari alam kubur. Makanya alam kubur disebut juga alam barzakh,
Barzakh itu artinya dinding pembatas. Oleh karena itu ayat ini juga mengajarkan kepada kita, orang yang sudah wafat tidak mungkin gentayangan di dunia. Jadi keyakinan adanya ruh gentayangan itu bertentangan dengan Al-Quran. Gak mungkin orang yang sudah wafat ruhnya masih jalan-jalan di dunia, apalagi mau balas dendam atau bikin keangkeran-keangkeran di tempat dia mati. Itu adalah permainan setan supaya akidah kita rusak. Begitu pula termasuk yang merusak akidah adalah film-film dan sinetron-sinetron yang menampilkan hal seperti itu. Orang sudah mati jadi hantu, jadi setan, bisa gentayangan di dunia. Maka hati-hati, perhatikan apa yang kita tonton, lihat apa yang ditonton anak-anak kita di medsos, di YouTube, jangan sampai merusak akidah mereka. Walhamdulillah jamaah sekalian, sampai di sini selesai tentang satu hadis tentang malam pertama yang dilalui orang beriman dan orang yang tidak beriman di alam kubur. Semoga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita kepada golongan orang-orang yang selalu beriman kepadanya dan diselamatkan dari azab kubur dan azab di hari kebangkitan. Mungkin sampai di sini ada pertanyaan, saya persilakan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita jawab setelah solat, setelah azan ya. Tafadhol, azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح الفلاح
Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Salatul qa'imatul Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Pertanyaan apa tadi yang pertama, Pak? Ah, baik. Jadi pertanyaan beliau, ruhnya dikembalikan ke jasadnya. Tadi kan antum bilang kalau enggak salah, apakah seperti hidup di dunia? Begitu. Dan apakah benar itu seperti kata mereka menjadi peristirahatan terakhir? Jadi ini mengandung dua pertanyaan. Yang pertama, tentu tidak sama kehidupan di alam kubur dan kehidupan di dunia. Tidak sama. Karena kalau seperti kehidupan di dunia, dia kehabisan oksigen di situ dong. Enggak bisa bernapas gitu. Enggak ada celah kan di kubur itu. Jadi tidak sama antara kehidupan alam barzakh dan kehidupan di dunia. Dan penghuni kubur itu bisa merasakan kuburnya diperluas dan kuburnya disempitkan. Sementara kalau kita gali, mungkin ya seperti itu saja, enggak berubah. Jadi enggak sama kehidupan di alam barzakh dan kehidupan di alam kubur. Akan tetapi, dia mendapatkan nikmat dan yang mendapatkan azab dua-duanya, ruhnya dan jasadnya. Karena jelas Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ruhnya dikembalikan ke jasadnya. Jadi dua-duanya yang mendapatkan nikmat atau mendapatkan azab. Nah, kemudian istilah ini dia telah kembali ke peristirahatan yang terakhir. Tadi antum bilang itu ucapan orang-orang Nasrani kan? Ya, tapi banyak juga orang yang muslim yang mengatakan itu. Nah, ini memang ucapan yang keliru. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innal qabra awwalu manazilil akhirah faman najja minhu fama ba'dahu aysaru minhu wa man lam yanju minhu fama ba'dahu ashaddu minhu. Sesungguhnya kuburan itu adalah persinggahan yang pertama di perjalanan negeri akhirat. Jadi bukan peristirahatan yang terakhir, baru persinggahan yang pertama. Siapa yang selamat di situ, perjalanan berikutnya semakin mudah. Tapi siapa yang tidak selamat, perjalanan berikutnya semakin berat. Jadi ada orang yang betul dia beristirahat lebih baik daripada kehidupannya di dunia, yaitu orang yang beriman. Tapi ada yang malah sebaliknya, dapat siksa kubur. Bagaimana bisa kita katakan dia beristirahat? Siapa yang dapat siksa kubur itu orang kafir, orang yang tidak beriman, itu sudah pasti. Karena itu dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apakah tidak ada orang beriman mendapatkan azab kubur? Ada. Contohnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan dua sebab azab kubur yang paling banyak menimpa orang muslim, yaitu namimah dan ghibah. Yang kedua, kencing yang tidak dijaga sehingga ketika dia kencing terpercik kembali ke pakaiannya atau ke tubuhnya, kemudian dia salat dalam keadaan kena najis. Ini menimpa orang beriman. Cuma bedanya azab untuk orang beriman tidak kekal selama kuburan. Kalau orang kafir terus menerus dari mulai dia dikuburkan, kalau kiamat masih 100 ribu tahun lagi, selama itu dia diazab dikubur. Tapi orang beriman tidak terus menerus. Dan mungkin orang beriman yang diazab itu menyebabkan dia sudah enggak diazab lagi setelahnya, setelah keluar dari kubur.
Jadi mungkin saja seperti itu sebagaimana dijelaskan para ulama, itu penghapus dosanya, dan berarti itu lebih baik daripada dia diazab setelah bangkitkan, karena itu lebih dahsyat. Ya. Jadi bagaimana bisa kita mengatakan dia kembali ke peristirahatan yang terakhir sementara dia kafir? Dia muslim pun kita enggak bisa memastikan pasti selamat. Kita hanya bisa berharap-harap cemas. Kalau orang kafir ya enggak ada harapan, enggak usah kita berharap. Walaupun kita kenal dia, enggak ada harapan. Tapi kalau dia muslim, kita masih bisa berharap cemas. Dan mungkin dia seharusnya diazab, lalu Allah tidak mengazabnya dengan sebab doa kita. Tapi dengan syarat, dia masih muslim. Kita bisa doakan supaya Allah maafkan dia sehingga dia tidak mendapatkan azab kubur. Iya. Jadi andai dia beriman sekalipun, kita enggak bisa memastikan dia kembali ke peristirahatan yang terakhir. Apalagi sudah jelas kafir, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dia betul-betul diazab di alam kubur. Jadi itu ucapan yang batil yang menyelisihi akidah yang benar. Kemudian jemaah sekalian, tentang hadis-hadis tentang Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu, ini sahabat yang luar biasa. Ketika beliau wafat, arsy Allah pun bergetar. Ini luar biasa, sahabat yang mulia yang sudah dijamin masuk surga. Namun hadis-hadis tentang himpitan alam kubur itu kebanyakannya adalah riwayat-riwayat yang lemah. Jadi para ulama ahli hadis seperti Ibnul Jauzi dalam Al-Mawdu'at menjelaskan banyak kelemahan dan kemungkaran, maksudnya sanad yang mungkar, yang menyelisihi rawi yang lebih thiqah atau yang lebih banyak, itu disebut sanad yang mungkar. Jadi hadis-hadisnya tidak sahih. Andaikan hadisnya sahih, itu pun ulama masih berpendapat tentang penafsiran makna himpitan di alam kubur tersebut. Yang jelas tidak disebutkan dia punya dosa tertentu sehingga dia mendapat kehimpitan, tidak. Dia adalah sahabat yang mulia, Sa'ad bin Mu'adz, yang arsy pun bergetar karena kematian beliau, menunjukkan luar biasa kesolehan beliau. Dan Rasulullah SAW sangat bersedih saat kematian beliau. Wallahu alam. Ada pertanyaan lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah habis waktu Pak ya, tapi enggak apa-apa ya, satu terakhir ya. Ziarah kubur pada dasarnya adalah sunnah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur, fazuruha fa innaha tudzakirukumul akhirah." Dulu aku melarang kalian ziarah kubur. Kenapa jemaah sekalian dulu sempat dilarang? Karena memang pengagungan berlebihan kepada kuburan ini salah satu pintu syirik. Lata itu kan tiga berhala terbesar yang disembah. Lata, Uzza dan Manat. Lata itu orang soleh yang awalnya dikubur lalu mereka agungkan kuburannya. Lama-lama mereka buat berhalanya kemudian mereka sembah. Jadi di awal Islam dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam larang sahabat ziarah kubur karena takut mereka kembali berbuat syirik. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan setelah iman mereka sudah kuat, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu aku melarang kalian ziarah kubur. Fazuruha. Sekarang silakan berziarah. Fa innaha tudzakirukumul akhirah. Karena itu akan mengingatkan kalian kepada kematian. Oleh karena itu para ulama mengatakan tujuan ziarah kubur itu dua. Pertama ingat mati. Yang kedua mendoakan penghuni kubur. Jadi mereka yang butuh doa kita, bukan kita datang berdoa kepada mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doanya, minimalnya kita baca assalamu alaikum ahlad diyari minal mu'minina wal muslimina nas'alullaha lana wa lakumul afiyah wa nahnu insyaallahu bikum lalahikun. Selamatan atas kalian wahai penghuni kubur, kaum muslimin, kaum mukminin dan muslimin. Kami memohonkan keselamatan kepada Allah bagi kami dan kalian.
dan kami akan menyusul kalian insyaallah. Secara singkat, ziarah kubur itu jemaah sekalian, hindari dua hal. Satu, berlebihan kepada penghuni kubur. Yang kedua, menghinakan penghuni kubur. Berlebihan itu contohnya apa? Kita datang mencari berkah kuburannya, padahal Nabi enggak mengajarkan seperti itu. Atau berdoa kepada yang sudah wafat ini, Nabi SAW enggak mengajarkan seperti itu. Atau kita pulang bawa batu-batu dari kubur itu untuk dijadikan sebagai jimat, Nabi SAW tidak mengajarkan seperti itu. Itu semua berlebih-lebihan. Tapi sebaliknya, jangan juga menghinakan. Nabi SAW melarang kita masuk kompleks kuburan umat Islam menggunakan sandal. Jadi sandalnya lepas. Ucapkan salam. Jangan kita melangkahi, apalagi menginjak kuburan. Jangan pula duduk-duduk di atasnya. Jadi intinya, tetap kita muliakan kuburan itu karena itu kuburan Muslim, tapi jangan pula berlebih-lebihan. Mungkin itu singkatnya, Pak. Kalau jawaban lebih detail ini sangat panjang, mungkin di kesempatan yang lain. Semoga bermanfaat. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.